Hai sahabat teknik, jumpa lagi dengan Mi Channel 88. Kali ini kita akan belajar cara kerja limit switch dan cara pengkoneksiannya ke lampu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe Mi Channel 88, like bila suka, komen apabila ada yang salah, dan share apabila bermanfaat. Limit switch digunakan untuk saklar pembatas atau digunakan untuk membatasi pergerakan, biasanya digunakan untuk kompeor. Limit switch mempunyai dua kontak NO dan NC. Sistem kerjanya sistem kerja mekanikal. Ini kita tekan, NO terhubung, NC terputus. NO-nya terhubung, NC terputus. Kembali ke semula, NC terhubung dan NO-nya terputus. Agar Anda lebih paham, akan saya connect dengan lampu 2440 DC. Plus 24, kita connect ke NO, input. Kemudian outputnya, output dari saklar ke lampu. Min lampu langsung ke min power supply. Kita sudah on power supply nya tekan nyala lepas mati, tekan nyala lepas mati. Kemudian untuk menggunakan NC limit switch atau saklar pembatas ini, kita jumper input ke NC dari NO ke NC. Jumperan dari NO ke NC. Output NC ke lampu. Kemudian min, kita min lampu ke min power supply. Kita on power supply nya NC langsung terhubung. Ini NC, ini NO. Bila kita tekan, NO menyala dan NC mati. Kita lepas, NC kembali nyala dan lampu NO mati. Sekali lagi kita tekan, lampu NO menyala dan lampu NC mati. Cukup sekian kita pembahasan cara pengkoneksian limit switch. Jangan lupa subscribe Mi Channel 88, like bila suka, komen apabila ada yang salah, dan share apabila bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video Mi Channel 88 lainnya.